Ini malah di situ. Pindah, bukan di situ. Di sini dulu. Pak, izin, Pak. Jangan terlalu dekat. Op. Aman. Oke. Belakang kosong. Jangan terlalu dekat. Yuk, jangan ribut. Sekalinya yuk. Sudah ya. Jadi, Pak, tadi sama Ibu Susi agennya apa aja, Pak? Dari malam sampai tadi pagi. Selama pandemi ini sudah lebih banyak di sini. Saya kemarin datang ngobrol kemarin sama di malam pagi kita jalan sama-sama di pantai, ngobrol banyak hal, diskusi banyak hal, dan obrolan teman lama. Kalau teman lama itu ya ceritanya macam-macam, apa aja dibahas. Seru dan termasuk ini, Pak. Masakin makanan enak sekali, semuanya dari laut. Semuanya, hampir semua makanan saya dan sama keluarga, sama cucunya, sama anak-anaknya. Jadi perjumpaan kita adalah perjumpaan dua sahabat bersama keluarganya beliau semua, dan saya bermalam di rumah beliau. Lagi pas di sana, dan itulah ngobrol aja. Mungkin ada agenda jadi cawapres Bapak. Kalau ketika kriteria Bapak gimana, Pak? Kita ngobrol banyak hal, macam-macam diobrol. Mungkin sahabat lama jadi cawapres. Dengan Bu Susi itu saya belajar banyak. Beliau bercerita tentang soal lingkungan hidup, soal pengurukan pasir laut, kita bicara juga soal bagaimana nelayan, bagaimana perbaikan kebijakan kemaritiman, kemudian cerita tentang bagaimana kebijakan terkait dengan transportasi udara, karena itu wilayah pengalaman beliau. Jadi bicaranya itu santai, temanya bermacam-macam, ada yang serius, ada yang penuh dengan senda gurau, ada juga soal politik, ada juga soal sosial, itu sih yang diobrolin. Kalau kriteria capres kurang itu aja kita ngobrolnya. Konsep ideal Indonesia ke depan kan seperti apa, Pak? Berarti soal soft. Tadi pengukuhan apa, Pak, tadi, Pak? Kegiatan, Pak. Teman-teman relawan, komitmen untuk kerja dengan baik, komitmen untuk mencapai semua, menjaga persatuan, dan dia juga saya pesankan membawa pesan persatuan, jangan sampai merespon pesan-pesan yang memecah, justru harus membawa pesan yang mempersatukan. Itu aja. Teman-teman dari mana semua nih? Saya dari Tribun, Pak. Yang di Pangandaran. Tribun yang di Pangandaran, Pak. Tribun Jabar Pangandaran. Untuk mengumumkan cawapres kapan, Pak? Rencana pengumuman cawapres, Pak? Oke. Berapa suara, Pak, untuk Pangandaran sendiri, Pak? Pangandaran sendiri, Pak. Pak Toro, Pak, izin, Pak, untuk kegiatan ini seperti apa, Pak? Saya harus ngikutin dulu, Pak Anies, ya. Okay. Nanti kira-kira. Semangat. Selamat jalan. Paris.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.